guys, welcome back to my channel. Kali ini aku pengen sharing. Jadi kali ini aku gak bahas makeup, tapi tetap sama-sama tentang kecantikan. Jadi kali ini aku pengen bahas 5 cara memperbesar dan mengencangkan payudara. Kalau misalnya kalian kepo, gimana aja sih caranya, 5 cara itu apa aja? Just keep on watching. Jadi, 5 cara yang mau aku share ini sebenarnya aku rangkum dan aku baca-baca dari berbagai macam sumber. Aku cari di Google, aku cari di jurnal, aku cari di blog orang, aku nonton-nonton video YouTube, dan aku pernah denger-denger dari orang. Jadi ini semua tuh informasi yang bukan cuma dari aku pribadi, tapi aku rangkum dari seluruh penjuru dunia. Apaan sih? Pokoknya gitu. Dan tidak semua cara ini sebenarnya aku rekomendasikan, karena ada beberapa yang berbahaya juga dan tidak meyakinkan dan tidak teruji. Jadi kali ini aku cuma share aja semua yang aku tahu. Nah, cara yang pertama ini tuh sebenarnya simpel banget, semua orang pasti harusnya udah tahu. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa cara mereka memilih bra itu sebenarnya kurang tepat, atau bahkan mereka sengaja untuk memilih ukuran tidak tepat supaya ukuran payudara mereka tuh terlihat menarik. Gimana sih kak maksudnya choose the right bra? Jadi buat cewek-cewek, kalian kan biasa kalau misalnya beli di online shop atau beli di toko bra itu kan suka ada ukuran, misalnya 34A, 36B, sampai 40C gitu-gitu. Banyak yang belum tahu mungkin kalau misalnya angkanya itu 32, 34, 36, 38, 40, angkanya itu menunjukkan lingkar dada. Sementara kalau hurufnya A, B, C, D itu menunjukkan besar cupnya, jadi bulatannya tuh seberapa besar. Maka dari itu, untuk mencari bra yang sesuai dengan ukuran kalian itu benar-benar harus diukur. Gak cuma bisa asal-asalan, wah temen gue kayaknya 36B, gue juga deh. Gak bisa kayak gitu. Saran aku sih untuk pertama kali banget, kalau misalnya kalian belum yakin dengan ukuran kalian, mending kalian ke toko bra atau toko pakaian dalam, minta mbak-mbaknya ukurin lingkar dadanya berapa yang di bawah sini, di bawah nih under bust, sama lingkar dadanya, lingkar bustnya tuh berapa. Kalian minta ukurin supaya kalian bisa pilih bra yang ukurannya tepat buat kalian. Beberapa orang ada yang sengaja pakai bra kekecilan atau bra kegedean, entah mungkin maksudnya biar kelihatan lebih besar kali ya dari ukuran normal, tapi sebenarnya itu adalah cara yang salah. Kalau kalian pilih ukuran bra yang lebih gede, mungkin kalian mikir ya, wah aku kok cuma 32A sih, kecil banget, aku mau beli yang gede, 36B aja biar kelihatan gede. Itu tuh salah guys, kalian bukannya bikin payudara kalian kelihatan makin besar, tapi malah jadi tenggelam. Ngerti gak sih? Payudara kalian tuh malah jadi tenggelam dan kelihatan malah makin kecil gitu. Ada juga yang sengaja pakai yang lebih kekecilan biar kelihatannya kayak gede gitu kan. Tapi itu juga sebenarnya cara yang salah. Kenapa salah? Satu, mungkin kalian bisa aja iritasi atau nggak nyaman, nanti malah menimbulkan penyakit yang berkepanjangan di kemudian hari. Gak mau kan cuma gara-gara pengen kelihatan gede payudara kalian jadi harus tersakiti. Cukup hati aja beb yang tersakiti, payudara nggak usah. Lalu selain dari ukuran bra, cara duduk, cara berdiri, postur tubuh kalian tuh juga harus dijaga. Kebanyakan orang rata-rata kebanyakan kayak bungkuk gini kan, kayak aku nih suka bungkuk gini karena kebiasaan. Itu sebenarnya apa ya, malah bikin payudara kalian semakin terlihat kecil karena kayak kalian tuh nutupin keindahan payudara kalian gitu. Jadi sebaiknya gimana, posturnya tegap aja kayak biasa, tegap rata, kayak lagi pas kibra baris-baris kan rata tuh tegap kayak gitu. Nggak perlu dibusungkan, nggak perlu, lebay banget guys, biasa aja. Kalau misalnya kalian udah sehari-hari duduk dan berdiri posturnya tegap, itu tuh payudara kalian tuh terlihat lebih terangkat dengan natural gitu loh. Kalian nanti coba sendiri deh ngaca, kalian duduknya bungkuk sama duduknya tuh tegap, postur tegap biasa, itu pasti kelihatan banget perubahannya, kelihatan lebih lifting gitu, lebih keangkat. Lanjut, cara yang kedua adalah menggunakan masker atau breast cream. Jadi kan banyak banget ya brand-brand yang mengeluarkan produk-produk untuk krim pembesar payudara lah, masker payudara segala macem. Tapi kan kita nggak tahu tuh asli atau palsu, bagus apa enggak, KW aba-aba atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Tapi di sini aku mau sharing beberapa produk dari brand yang menurut aku terpercaya supaya kalian nggak salah pilih. Yang pertama tuh ada masker payudara jenisan bubuk.
Jadi kalian harus tuang dan harus racik dulu, harus diseduh dulu, baru kalian bisa olesin ke payudara kalian. Itu tuh ada macem-macem brand ya, tapi yang beberapa kali aku lihat dan aku percaya itu ada dari Sari Ayu sama dari Bali Alus, karena mereka dua brand lokal kan, jadi terpercayalah, aman gitu, aku berani saranin ke orang. Selanjutnya ada juga yang bentuknya seperti krim. Jadi dia bukan bubuk, melainkan udah kayak krim, udah tinggal dioles aja. Terus kalian massage payudara kalian. Itu dari brand ada Mustika Ratu dan ada Clinel juga, Clinel Push Up. Itu juga aku berani kasih rekomend karena yang Clinel sendiri aku udah coba dan beneran ngencengin. Dan yang Mustika Ratu aku pernah kerja di sana dan aku tahu memang terjamin banget mutunya, jadi aku juga berani rekomen. Yang ketiga ada yang bentuknya minyak-minyakan atau serum yang cair gitu, encer, yang semacam minyak bulus. Tapi kalau minyak bulus sendiri aku nggak berani rekomendasi ke kalian, bukan karena minyak bulus yang nggak bagus, tapi zaman sekarang banyak banget produk palsunya minyak bulus, jadi aku tuh nggak berani saranin pakai itu. Karena takutnya kalian tuh ketipu dan kalian jadi bilang bahwa produk itu jelek padahal kalian dapat produknya yang palsu gitu. Nah, terus aku rekomendasi yang mana? Aku tahu salah satu brand lokal namanya La Coco. Dia punya serum untuk payudara namanya Bass Fit Concentrate Serum kalau nggak salah. Ini emang agak lebih pricey, tapi apa kalian mau main-main dengan payudara kalian? Enggak kan? Jadi aku saranin pilih yang pasti-pasti aja gitu. Nah, cara ketiga adalah olahraga. Mungkin kalian udah sering dengar kalau misalnya olahraga tuh sebenarnya bisa membesarkan payudara juga dan mengencangkan. Banyak pro kontranya sih, dokter bilang kalau itu tuh gedein otot dada bukan otot payudara gitu kan, karena payudara isinya lemak bukan otot. Ada benar dan salahnya juga, tapi di sini aku sharing aja, aku saranin kalian untuk olahraga juga, karena apa salahnya olahraga tuh untuk kesehatan kalian juga. Jadi olahraganya tuh apa kak? Fokusin olahraga yang di bagian dada, bagian lengan, bagian apa sih namanya pundak, sama bagian punggung, karena kan daerah payudara ya di situ-situ aja ya. Olahraganya apa aja, macem-macem, bisa push up, pull up, chest press, plank juga bisa. Kalau misalnya kalian masih awam dan bingung gerakannya kayak gimana, kalian bisa cari aplikasi workout gitu, workout application di HP kalian, ada di Play Store. Atau iOS pakai App Store kan ya, aku sendiri juga pakai, cari aja di App Store workout, chest workout gitu-gitu. Kalau aku pribadi sih karena aku gendut ya, jadi aku pengen diet dan pengen ngecilin semuanya, nggak cuma gedein situ doang, jadi aku carinya yang full body workout. Nanti aku tampilin deh gambar-gambarnya workout apa yang aku pakai sekarang gitu. Nah, cara keempat ini cara yang paling kontroversial sih, karena banyak yang coba dan banyak yang gagal, dan sebenarnya ini agak bahaya, yaitu pakai obat-obatan atau pil. Banyak yang saranin pakai pil KB aja, itu kan efek sampingnya bisa mengencangkan payudara, atau pakai suntik atau minum pil estrogen atau progesteron, katanya nanti hormonnya bisa bikin payudara kalian lebih besar gitu. Mungkin beberapa ada yang coba dan berhasil, tapi sebenarnya itu tuh cuma efek samping guys. Jangan konsumsi pil tersebut hanya karena kalian pengen memperbesar payudara kalian. Tapi kalau misalnya kalian disaranin dokter karena ada penyakit tertentu atau karena emang lagi program KB makanya minum pil KB, gak apa-apa kalian minum itu. Tapi tujuan utamanya tuh jangan supaya memperbesar payudara, karena itu cuma efek samping dan tidak berlaku di semua orang gitu. Jadi better safe than sorry gitu kan, karena masih banyak cara lain yang lebih aman, lebih sehat, lebih alami untuk kalian memperbesar dan mengencangkan payudara kalian. Oh iya, aku tadi lupa jelasin ya, kalian tahu kan bedanya memperbesar dan mengencangkan itu apa? Kalau memperbesar kalian udah tahu lah ya, dari kecil jadi gede, dari yang tadinya misalnya ini 34A jadi 34B, itu membesar, artinya memperbesar payudara. Tapi kalau mengencangkan apa? Kalau mengencangkan itu ukurannya ya segitu-gitu aja, tadinya 34B ya tetap 34B. Tapi biasanya terjadi di ibu-ibu yang sudah menyusui, atau misalnya karena tadinya gendut terus jadi kurus kan, jadinya bentuknya jadi tidak seindah dulu. Nah itu makanya mengencangkan itu membuat bentuknya menjadi cantik kembali gitu, maksudnya definisi dari mengencangkan. Nah, cara terakhir ini menurut aku cara yang paling aman dan
sudah terbukti hasilnya karena aku sendiri juga cobain. Jadi ini aku nggak asal ngomong, bukan kaleng-kaleng ya, aku sharing, bukan cuma jualan, karena ini aku cobain sendiri. Aku tuh pengen kalian juga ngerasain hasilnya karena emang sebagus itu. Caranya gimana kak? Caranya adalah melakukan breast treatment di Eva Beauty. Aku udah cobain ini waktu itu weekend, jadinya aku datang aja ke situ. Eva Beauty ini adalah klinik tempat terapi breast treatment. Jadi tujuannya tuh emang mengencangkan dan memperbesar payudara kita. Treatmentnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian tahu IPL nggak sih? Kalau misalnya kalian belum pernah coba dan kalian nggak ngerti IPL tuh kayak gimana, kalian bisa nonton video aku. Aku pernah treatment IPL juga. Nanti aku tunjukin videonya. Aku taruh. Kalian bisa nonton di situ kalau IPL tuh kayak gitu. Tapi itu kan treatmentnya untuk muka. Nah, breast treatment itu pakai mesin semacam IPL untuk di bagian payudara kita. Prosesnya gimana? Jadi ini private ya. Jadi nggak mungkin ada orang lain yang masuk ruangan treatment itu. Cuma kalian dan dokternya aja yang mengoperasikan alat treatment tersebut. Pertama-tama tentu saja kalian buka baju, buka bra ya. Kalau gimana cara di treatment kalau kalian pakai baju ya kan? Nah, terus di bagian payudara kalian tuh ditempelin nipple pad. Jadi semacam kayak stiker buat nutupin puting kalian karena ya malu kan diliatin dokter ya enggak sih. Abis pakai nipple pad, payudara kalian tuh nanti bakal diolesin soothing gel, gel bening. Fungsinya supaya mencegah iritasi aja sih karena kan kena lampu kilat. Oh iya, BTW treatmentnya itu pakai lampu kilat xenon. Jadi emang dia tuh fungsi utamanya memperlancar sirkulasi darah. Makanya dia tuh nanti bisa bikin payudara kita tuh lebih bentuknya lebih bagus. Dan dengan treatment yang rutin bakal memperbesar juga. Nah, abis dikasih soothing gel baru deh di treatment pakai lampu kilat xenon itu. Treatmentnya bentar kok, kayak cuma 10 menit doang. Abis itu dokternya bakal massage payudara kalian supaya bentuknya bulat sempurna gitu, bagus. Nah, aku udah cobain dan dalam satu kali treatment aja aku tuh kayak ngerasain gitu sih perubahannya. Aku ngerasainnya sih jadi lebih besar ya, malah sedikit lebih besar. Kalau kenceng sih kata dokternya bentuknya udah bagus, tinggal dikencengin aja kalau punya aku. Kata dokternya sih gitu nih, mohon maaf nih bukan sombong. Nah, kalau kalian mau juga, kalian bisa langsung datang ke Eva Beauty Center. Bisa cek Instagramnya @evabeautycenter. Lokasinya di apartemen Tamrin Residence Tower Daisy. Harganya berapa kak? Untuk orang yang baru pertama kali mau coba treatment, first treatmentnya cuma Rp99.000 aja. Tapi itu kalian treatmentnya cuma di satu payudara doang ya, nggak dua-duanya. Kenapa? Supaya kalian bisa lihat sendiri perbedaannya before dan after treatment. Biar kalian tuh bisa ngeliat langsung, wah benar nih abis treatment pertama langsung kayak gini hasilnya gitu. Nanti kalau kalian mau treatment lanjutan, harga per treatmentnya itu Rp499.000. Mumpung lagi promo, jadi mending langsung datang aja sebelum harga normal kembali. Itu kalau udah full treatment udah dua-duanya ya, nggak sebelah doang dong guys, tergede sebelah piye tuh. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen mempercantik payudara kalian, bisa banget langsung datang ke Eva Beauty Center. Dan karena aku sendiri juga udah nyoba, jadi aku bukan asal ngomong, bukan asal promosi, tapi aku sharing aja hasil treatment aku gitu. Oh iya, terus ada beberapa larangan juga. Kalau misalnya kalian mau treatment, kalian harus baca dulu peraturannya. Kalian tuh nggak boleh pas lagi menstruasi, nggak boleh pas lagi hamil, nggak boleh ada tato di daerah dada. Pokoknya kalian baca dulu, ini aku tampilin di layarnya. Ini larangan-larangan yang nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya kalian mau treatment gitu. Jadi better safe than sorry deh, jangan maksa takutnya kalian kenapa-napa gitu. Balik lagi kan ke kesehatan kalian. So guys, jadi itu dia sharing dari aku 5 cara untuk memperbesar dan mengencangkan payudara. Menurut kalian, kalian pengen cobain yang mana? Atau bahkan kalian udah pernah cobain salah satu atau bahkan semua cara yang aku sharing tadi? Langsung aja sharing di comment box di bawah. Kalian komen, kalian udah pernah coba yang mana aja dan hasilnya gimana di kalian. So, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye!